Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan potong lensa polikor ya. Ini polikor, lensa gosok, lensa polikor. Ini lensanya EcoSoft Light 2 Plus. Ya, ini EcoSoft X2 Plus. Oke, jadi nanti kita proses di frame full frame seperti ini, teman-teman. Ya. Ini lensanya progresif teman-teman, jadi ini sudah blue ya, blue sama apa ini, fotokromik bukan ya, oh bukan, ini blue aja. Nah jadi lensanya seperti ini teman-teman. Oke, nah, lensanya seperti ini. Saksikan terus, semoga bermanfaat, salam sukses. Lensanya seperti ini, apa namanya, lensa polikornya ya dari EcoSoft. Ini yang sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Nah ini teman-teman, berhubung ini kan lensanya licin banget nih, jadi nanti kalau waktu pengemalan takutnya goyang atau salah pengemalan ya, karena bergoyang-goyang terus tidak lurus. Nah ini dikasih khusus apa namanya isolasi, jadi isolasi dari polikornya nanti kita tempelkan di bagian depan ya. Kita tempelkan di bagian depan, bukan di belakang, jadi di depan pas tempat penggambaran atau bikin malnya ya. Kita langsung saja, kita apa namanya, kita kasih solasinya dulu ya. Oke, kita kasih solasinya dulu teman-teman, kita kasih solasinya dulu seperti ini. Nah ini kan solasinya licin banget nih, jadi kita kasih, jadi kita tempel di depan teman-teman seperti ini. Nah kita tempel di bagian depan ya. Tuh, kita tempel di bagian depan seperti ini, jadi nanti waktu pengemalan atau penggambaran tidak goyang atau tidak licin. Nah ini yang satunya kita tempel juga sebelah satunya ya, sama-sama kita tempel. Oke, kita tempel seperti ini. Ya, ini dua-duanya sudah kita kasih solasi. Selanjutnya langsung saja kita proses mal atau penggambaran malnya ya. Oke. Kita gambar dulu, kita samakan ya. Seperti ini baru kita gambar ya. Karena ini licin banget jadi harus ditiup teman-teman. Kalau nggak ditiup, nggak kena nih garisnya. Ya oke, ini sudah kita gambar. Selanjutnya kita proses paset dan potong ya. Kita coba dulu, kita cek apakah sama antara kanan kiri lurus. Oke teman-teman, kanan kiri lurus, mantap. Jadi kita harus langsung kita proses potong dan pasetnya.
Ya oke teman-teman, inilah hasil dari paset manual EcoSoft progresif ya, dari Polycor. Jadi pasetnya seperti ini teman-teman. Ya ini sengaja tidak saya ambil dulu ya, solasinya, karena kalau diambil solasinya gambarnya hilang teman-teman. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman ya, kelihatan kan ya garisnya lurus ya, ini lurus teman-teman. Oke, jadi di sini tidak boleh miring ya kalau progresif ya. Oke, jadinya hasilnya sempurna. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.